Ini tadi nomor berapa? 30 Terus? 85 85. Jadi 30 plus, ya kan? 85 masa. Bisa. Terus cari nomor 86. Ini 86. Mana kabelnya? Ya udah, kabelnya yang mana? Kabelnya yang mana? Gue nanya kabelnya. Putih nih. Ya itu masukin ke setrum yang dari kontak. Mana setrum dari kontak? Kalau di starter nyala. Ini ya itu cabut, ini ya itu lepas. Lu cari dulu bener nggak? Enggak, lu cari dulu pakai test pen. Caranya lu cabut dulu, lepas itu, lepas terus lu tempelin test pennya di sono yang satunya sebelahnya. Ih, lawannya barusan. Nah itu, coba di setar, keluar nggak setrumnya? Ya, setar, keluar nggak setrumnya? Nah, ada kan, nyala kan? Ya wes, berarti itu 86. Di sini ya kan lu yang cari barusan itu. Sisanya 87. Ya 87 tinggal satu lah kabelnya. 87 masukin ke switch starternya. Di merahnya. Ya. Terus taruh di bawahnya, itu di bawahnya tuas nanti ngeganggu. Sekarang tancepin. Coba tes starter hidup nggak? Ya udah, berarti udah. Tinggal lu rapiin. Coba gua ulang tanya. Ini nomor berapa? 30. Yang itu? Masa? 85. Setrum masuk? 86. Ya. Setrum keluarnya yang ke starter. Ya lihat di situ adanya nomor berapa. Ntar kan lu masang sendiri. Gua mau tidur. 87. Nah, iya. Lu inget-inget. Nanti lu bisa masang sendiri. Sekarang lu isolasi, terus ini dirapihin. Apa? Jangan beleberan begini. Kalau mau disambung kabel, sambung kabel. Yang penting ini jangan berantakan.
dirapihin biar bisa digantung. Jangan digantung di sini, ini kan maju mundur dia gerak. Lalu taruh di sini, gantung di sini. Ini berarti tambahin, panjangin, ini potong, ini sambung kabel dikit aja, jangan banyak-banyak.